والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. Saya mimpin mama itu di besoknya berarti masuk hari kedua ya, di hari Jumat itu tuh hari Jumat saya mimpin mama, terus besoknya adik saya, besoknya lagi sepupu saya, terus tadi keponakan saya yang rawat mama gitu kan. Itu udah ada beberapa orang yang mimpiin. Kalau saya mimpi itu pas besoknya mama meninggal, itu saya mimpi saya bawa mama saya ke rumah sakit, dan di situ pasiennya semuanya apa namanya, khusus kanker semua, ada kanker di sebelah sini gitu. Karena pas pasien pertama dokter yang ngobatin gitu, dokternya tuh ngobatinnya dengan cara nempelin besi panas ke pahanya sampai pasiennya itu teriak-teriak gitu. Dan saya kaget kan, terus saya kaget, dok ini mama saya diobatin dengan cara kayak gini gitu kan. Terus kata dokternya, oh enggak, kalau mama kamu obatnya enggak cara seperti ini kok. Dan itu mama saya langsung senyum dan udah langsung selesai gitu. Mengobati kerinduan gak sih Kak Kiki? Ngobatin banget gitu, walaupun ketemu dalam mimpi ya lumayan lah bisa melihat muka mama lagi, walaupun hanya mimpi ya gitu kan. Bener-bener sampai sekarang sih masih kangennya masih berasa banget, masih kebayang-bayang banget gitu. Makanya sampai hari ketujuh pun saya masih belum bisa nahan untuk nangis, untuk keluar mata, karena memang dari mulai saya kerja pertama kali syuting itu kan sampai terakhir 2017 sebelum mama sakit, itu tuh saya sering banget bawa mama pergi-pergi, bawa mama jalan-jalan. Pas sampai mama sakit pun kan suka naik turun tuh kondisinya, kayak 2017 sakit, 2018 mama seger sehat, kan 2019 dia drop lagi, 2020 lumayan lagi, 2021 agak lumayan, pokoknya pas sekarang 2022 udah sakit. Wal ulama'i wal musannifina wa jami'il malaikatil muqarrabin.